Allah, 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 Allah. Ada tak di antara kita ini yang berjudi? Jangan mengaku. Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak orang Kristian mereka berjudi? Biasa ke tak? Di antara kita yang tak berjudi dengan orang Kristian yang berjudi, siapakah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ke mereka? Di antara kita di sini, ada tak siapa yang makan daging khinzir? Makan pun jangan mengaku. Tak ada. Tetapi orang Kristian makan tak? Makan. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita lebih baik ke mereka lebih baik? Di antara kita sini, ada tak yang berzina? Tak ada. InsyaAllah saya jawabkan. Tak ada. Tetapi ada tak orang Kristian mereka berzina? Ada. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa lebih baik, kita ke mereka? Kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh pergi terus menerus. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan lihat, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini jauh lebih baik berbanding dengan mereka, betul ke tidak? Bukan kata kita ni sempurna, tak sempurna, tapi dari segi hukum hakam kita lebih baik berbanding dengan mereka. Betul? Tetapi nampak tak orang Kristian, mereka buat kerja. Walaupun kita lebih baik, mereka buat kerja. Mereka buat maksiat, tapi mereka buat kerja. Kita ni lebih baik, sepatutnya kita kena buat kerja. Masalah yang berlaku pada hari ini adalah kerana kita yang lebih baik pada hari ini, kita tak pergi buat kerja, kita membiarkan orang yang kurang baik untuk buat kerja, maka rosaklah dunia. Sebab itu Napoleon Bonaparte, dia pernah sebut, "The violence that we see today is not due to the actions of the bad people, but is due to the silence of the good people." Kejahatan yang berlaku pada hari ini bukanlah semata-mata berlaku kerana kelakuan dan perbuatan orang yang jahat, tetapi kerana diamnya orang yang baik.